Ini adalah salah satu Botswana koleksi saya. Kelahiran pertengahan 2011. Anggap aja 2012 sampai 2022. Masih sehat, bro. Bloroknya keluar sedikit. Mungkin efek perawatan aja yang bagus. Biasanya burung tua, bloroknya banyak. Apalagi kalau kurang perawatan. Punggung, dada, blorok semua. Walaupun burung standar, kalau tua ya keluar blorok. Mungkin karena perawatan. Jenis blackroot memang tidak bersisik, bro. Hingga video ini saya unggah, posisi masih sehat pol. Tapi tak berfungsi, udah 3 tahun lebih. Tidak difungsikan sebagai pejantan. Dicoba berkali-kali udah song. Burung posisi sehat pol. Ini saumure anakku wedok. Anakku wedok saiki SD kelas 3. Iki biyen anakku urung, bojoku urung meteng ae. Wis oleh 2 tahun. Nang ini 2016. Burung tertua ae. Botswana tertua. Sampai ngene kali. Sangar. Jarno wis nek. Ragel menclok wedi. Tanpa saya kurangi dan saya lebihkan, inilah keadaan sebenarnya. Semua status-status saya sama lihat di deskripsi. Saya lengkapi di situ. Buat pemahaman kita belajar, bro. Sampai oke, bro. Thank atas supportnya.